Dengan hormatnya, saya menjemput ahli-ahli yang berhormat berikut untuk mengangkat sumpah di hadapan pengerusi majlis. Dipersilakan yang pertama, yang berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof. Saya, Mujahid bin Yusof, setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan. Dipersilakan Yang Berhormat Tan Sri Dr. Haji Wan Junaidi, Tuanku Jaafar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, setelah dilantik sebagai seorang ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya dan upaya saya, bahawa saya akan menumpah taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Dan dipersilakan Yang Berhormat Datuk Nur Jazlan bin Tan Sri Muhammad. Saya Nur Jazlan bin Muhammad, setelah dilantik sebagai seorang ahli Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Tan Sri Datuk Sri Dr. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, setelah dipilih memegang jawatan yang dipertua Dewan Negara, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya.